Itu sniper. Aduh, temen gua ngapain ya beneran dah. Serius, serius, Oce nanya sama gue, temen Oce tuh ngapain? Di situ aja lah. FK. Meanwhile. Kenapa itu bro? Oce pembohong. Kamu pembohong. You got a friend in me. You got a friend in me. What's up bro, apa kabar semuanya? Lo mau bro, lihat lo bro. Darah ini kalian bisa lihat sendiri mah bro. Oca kembali dengan kursi gaming Oca mah bro ya. Setelah ya hampir sebulan atau kayaknya udah sebulan sih mah bro ya Oca tanpa kursi gaming di video-video Oca ya. Dan kebanyakan Oca main tuh sambil tiduran atau setengah tiduran mah bro. Akhirnya Oca kembali lagi, pastinya lebih OP lagi nih Oca kalau udah pakai kursi gaming Oca ini mah bro ya. Karena seperti kalian tahu Oca tuh biasanya mainnya di kursi gaming terus mah bro ya. Jadi tanpa kursi gaming waktu itu agak beda rasanya mah bro ya. Oke, yuk kali ini mah bro Oca bakal mau gacha skin legendary terbaru dari PPSA. PPSA nih setahu Oca mah bro ya, di season ini lumayan sakit nih mah bro. Ya, baru-baru ini dibikin lumayan sakit lagi. Ya, dan Oca ngeliat beberapa orang pakai PPSA sih di ranked ya. Kata teman Oca PPSA juga enak loh. Dan ini PPSA keren mah bro. Wow, ini senjata baru. PPSA itu menurut Oca masih senjata baru dan sudah mengeluarkan kalau nggak salah berarti 2 skin legendary mah bro ya. Wow, sebelumnya tuh yang agak api-api gitu. Nah, sekarang nih keren sekali ya. Kita lihat karakternya. Ini karakter cewek bos. Oh, charm, ballistic, char, tas, dan ini buat para player battle royale wingsuit nih. Wah, kalian sih pasti harusnya beli lah ya mah bro. Oke, Oca mau nonton dulu mah bro ya. Trailer seperti apa? Wow. Keren, 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 keren mah bro ya. Imate aja belum lihat sih. Ih. Oca akhir-akhir ini kontennya tuh gacha terus ya mah bro. Maafin Oca mah bro ya, karena emang COD mending mengeluarkan skin legend terus-terusan sih menurut Oca mah bro. Ya, hampir ya setiap minggu pastinya ada lah ya, kalau nggak skin aja ya skin mythic. Oke, okay? Yuk langsung aja mah bro kita gacha. Sebelum kita gacha, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mah bro ya, biar dilancarkan ya. Langsung oke, okay, kalau bisa sih first spin atau second spin lah ya. Oke, okay? A few moments later. Oke, okay, mah bro, kita langsung gas dari 30 CP. Ayolah, Oca yakin Oca pasti bisa mah bro. Dan ternyata sayang sekali mah bro. Calling card. Ayo, Pablo CP. Please, please, please. Lu karakter tuh PPSA gitu. Langsung aja senjatanya. The power of berdoa mah bro ya. Langsung dapet karakternya. Wah, tapi tetap sih kan tujuan kita tuh skin legendary PPSA-nya. Jadi menurut Oca, skin legendary PPSA ini harus kita ambil juga mah bro, walaupun dapatnya di last spin ya. Tapi ini keren banget ya, Tempest loh asli ya, pakai masker ya. Biasanya nih karakter-karakter yang pakai masker gini tuh idaman para wibu-wibu ya, dan biasanya laku banget kalau udah gini. Biasanya begitu mah bro, kalian lihat seperti karakter wibu sebelumnya tahu sendiri lah ya. Oke, lanjut lagi 120 CP. Jangan lama-lama Oca, langsung aja. Yeh, aduh. Oca tau banget nih mah bro, Oca tuh kayaknya nggak pernah ngerasain ya abis hoki dapat karakter atau skin legend duluan. Nah setelah itu di spin berikutnya langsung dapat satunya nih ya di antara dua ini. Nah itu nggak pernah mah bro ya, pas hoki awal-awal pasti di antaranya ini ya di akhir mah bro, skin legendnya PPSA-nya di terakhir pasti. Aku yakin sekali ya. 100 CP, 1300 CP. Ai. Jangan lihat. Kok gak pencet-pencet? Kira langsung dapet mah bro.
Ya oke lah ya, emote-nya mantap lah ya. 2800 CP. Dan berdua cerita. Odin-nya bagus sih ini, Bro. Satisfying sekali. Tapi kalau sudah punya Odin Mythic, kenapa harus pakai yang ini? Ya. 3900 CP ya, seperti yang saya bilang tidak oke. Tapi tidak masalah, Ma Bro, karena PP saya ini sangat worth it untuk dibeli ya. Mantap jiwa. Keren 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 keren. Yuk langsung aja deh Ocha atur lototnya dan abis itu kita main ke ranked, Ma Bro. Oke, let's go. Tara. Lihat lo, Ma Bro ya. Mantap banget sih ini. Si Tempest dicampur dengan PPS-nya, Ma Bro. Beh. Kalian lihat ini tampilan lobby-nya jadi menggelegar. Wah, udah Ocha enggak sabar, Ma Bro ya. Yuk main, kita main. Yuk. Yo, Ma Bro, Ocha udah di dalam game. Saatnya kita hajar ya. Musuh-musuh ini pakai PPS baru, Ma Bro ya. Let's go cuy. Cetau banget nih PPS ini. Waduh, musuhnya. Oke. Let's go, Ma Bro. Ada yang membuat OCDZ marah, Ma Bro ya. Nice. Wow. Wow, jauh loh beli itu, Ma Bro. Oh, fire-nya oke. Jangan lupa injak, teman-teman. Teman-teman kita lupa injak sepertinya, Ma Bro. Oh, oke. Okay. Mati saja. Kalian keluarkan keluarkan predator ini, seal dan mengenakan mereka semua. Anjay. Anjay. Sakit juga loh PPS ya. Ini ada yang mau ambil Goliath gak? Ambil, Bro. Udah gua ambil deh. Let's go. Kita hajar. Ocha langsung mati kah? Baru pakai Goliath lo. Semacam. Ya. Hancur, mabur. Gak apa-apa lah, mabur daripada ngasih-ngasih musuh. Solo aja sering ngasih-ngasih musuh. Lah, tahuan deh kamu. Sedikit dikit gak apa-apa lah. Halo. Mantap sekali. Wow, langsung hancur diamond Ocha. Pakai diamond tuh asik loh, Ma Bro. Waduh, ada yang ulti, Pak. Baik sekali. Ayo. Ayo. Mati, mantap sekali. Ocha jadi tukang capture dulu, Ma Bro. Nice. Ocha mau kemana itu ya? Nice. Sakit ya. Wow, hampir aja Ocha mati. Wait, kalem. Dan Ocha akan keluarkan.
ada yang kena. Gue liat aja ready mah bro. Wow. Nice. Turutnya udah sampai mau habis ini loh. Nah, diam dulu deh. Ini kita bandingin ya sama Switchblade. Switchblade sih enak banget sih buat jawab bro ya. Tapi kalian tahu, ini PPS-nya juga nggak boleh. Jangan sampai salah. Ya, ini gue lagi kedua Ocha. Nggak boleh sampai hancur ya. Mana mesinnya? Ya iyalah, itu cuma numpang lewat. Ayo. Itu cuma numpang injek sepertinya mah bro. Ayo mana musuhnya? Waduh, kepalanya doang nongol. Ayo. Siapa yang ingin mati? Ini susah banget dibunuh dah. Seru banget ini, seru banget ya bro ya. Ma bro, saatnya Ocha coba ya di search and destroy emang prosesnya seperti apa ya. Oke, harusnya dengan fire rate seperti ini mantep sih buat ngulik-ngulik ya. Itu kenceng banget, harusnya instant kill lah. Dan temen kita dia mati gak tuh. Ulala. Tap orang mah, bro. Reloading, cover me. Harus kau cuma menangkannya di sini. Norse yang selat dikit ya. Aduh, salah banget Mabrin. Tapi kenapa sniper banyak banget dah? Lagi bikin konten sepertinya Mabro ya. Gua aja mau rada push gitu. Oopsie. Uhuh. Ocha mau nge-plant mah bro. Ada yang ini lagi temen kita. Sampai hunter killer bro sama bro Ocha. Temen kita ada apa dengan temen kita? Ada apa? Nice. Rata sama temen kita bro. Nice. Rata cuy. Wow. Good job bro, good job. Keren sih mah bro ya, kita memberikan perlawanan yang luar biasa. Ini Ocha belum ketahuan ya, nggak segede secara cepat ya. Kok pelan-pelan tadi udah secara cepat kita bikin kaget semuanya. Coba
Itu sniper. Aduh, temen gua ngapain lu beneran dah? Serius, serius, Oce nanya sama bro, temen Oce tuh ngapain? Jelas banget lo. Ke situ aja lah. FK. Away from keyboard. Kena bait. Kena bait lo bro. Wow, Oce pembohong. Kamu pembohong. Ini epic sih, ini epic sih. Ah, dia pakai itu mau per kilo. Siang pembalasan kali ya. Mungkin teman kita ada yang pakai kilo nih. Nah ini dia. Round terakhir. Apakah ini akan menjadi round terakhir? Siap. The enemy has the bomb. Ampun deh, wah matinya sama kilo lagi mah bro. Saya kira tuh mereka lagi pada pakai sniper kan, dari tadi pada pakai sniper. Itu kudu santai ya. Kudu santai tapi ngaras. Mana ceritanya mah bro? Ini pasti ada player kill di luar sana. Bomb spot. Bukan, benar aja kena bocah mah bro. Lala, akhirnya kita menang lagi. Ya mah bro. Menurut kalian gimana PPS yang satu ini ya? Tapi kalau dari bentukan skinnya ya, meskin legend satunya itu menurutnya sama aja ya. Dan kayaknya sama default nggak jauh beda mah bro ya. Rank setnya ya gini-gini aja ya. Jadi nggak ada istilah pay to win dalam skin ini ya. Dari warnanya mantap, berkilau-kilau ya. Walaupun sebenarnya bagusnya sih yang rada hitam, nggak kelihatan. Tapi ini keren sih ya. Oke, okay. Dan ini guys speednya mah bro, kalau kalian mau melihat PPS-nya ya, Oce pakai monolitik, gue realize short, Oce skeleton stock, Oce laser tactical 55 light reload ya. Waktu itu sebelumnya Oce pakai steady stocknya waktu itu ya. Recoilnya sih mantap mah bro ya. Jadi agak lumayan lurus lah ya, tapi ya nggak worth it karena ADS movement speednya sangat jelek sekali. Jadi buat strafing jelek mah bro. Jadi Oce saranin kalian bagusin yang gedein movementnya gitu. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget tuh udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif loncengnya ya mah bro ya. Terus kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow Instagram kita Jubilion. Untuk kalian yang baru main COD atau kalian bosan sama akun kalian langsung aja di follow ya. Jangan lupa loh. Oke, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.